Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aida dan terima kasih juga kepada Kenworth kerana menjemput saya sekali lagi untuk bersama-sama pada sesi bual bicara ini. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada tiga orang panel kita yang dijemput khas pada hari ini. Ya, selebriti terkenal kita Saudara Ashraf, Puan Rehani dan juga Dr. Nurul. Tadi telah pun diperkenalkan dan saya sempat juga berbual mesra sekejap tadi dengan para panelis kita. Sekejap ya, kenapa saya punya view ni lain? Okay. Jadi saya discover Ashraf rupanya satu kampung dengan saya. Ya, Ashraf eh? jadi kita ada satu kita akan tamat pada pukul 4 nanti dan saya harap kita akan apa tu dapat beberapa round of discussion dan round yang pertama saya akan apa ni meneliti ataupun kita akan sama-sama bincangkan apakah dia pengalaman yang dilalui oleh panel kita pada hari ini tentang experience mereka dengan COVID dan saya sendiri juga sebenarnya terparut juga oleh COVID ni, jadi saya pun boleh share sikit-sikit experience saya. Kemudian kita akan bertanya juga tentang pengalaman berkuarantin. Semoga ini bertujuan untuk membantu yang di luar sana jika menghadapi situasi yang serupa. Dan akhir sekali kita akan lihat dari segi aspek perubatan lah. Ya. Jadi throughout the discussion kita welcome, kita persilakan nanti kalau ada sebarang soalan-soalan yang boleh diutarakan dan kita akan bincangkan. Kita tak perlu tunggu sehingga Q&A nanti, kita akan bincangkan as we go along lah supaya kita tidak kehilangan roh soalan tu nanti. Jadi jadi saya pergi kepada soalan yang pertama kita yang berkaitan dengan pengalaman. Jadi saya nak tanya pada Ashraf dululah ya, sebab Ashraf ni dia jadi senior lah, dia otai kiranya untuk COVID-19 ni. Sebelum apa-apa lagi Ashraf dah dapat, katanya Ashraf balik daripada Scotland dan sebagainya. So silakan Ashraf. Apakah pengalaman Ashraf terkena COVID ni? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada NGO Kenworth kerana beri peluang untuk sama-sama kita berdiskusi tentang COVID kali ini. Dan alhamdulillah, macam soalan tadi, pengalaman kena COVID ni satu benda yang luar biasa bagi saya kan. Waktu pada peringkat awal tu bila kena COVID tu, ialah dia fahamlah banyak kritikan netizen yang terpaksa kita lalui, saya lalui. Dan waktu tu peringkat permulaan ramai yang banyak persoalan ataupun skeptikal yang diberikan kepada pesakit-pesakit COVID. Saya rasa sekarang pun rasa macam tu, betul tak doktor? Betul. Jadi jadi benda-benda macam ni nak macam saya di peringkat awal lagi kan. Waktu tu jemaah tabligh ramai yang kena kan. Lepas tu saya kluster-kluster yang baru-baru. Jadi benda tu semua orang macam menunding. Tapi bagi saya bukan salah diorang, bukan salah netizen. Memang Allah nak berikan kepada kita as a dipanggil sebagai pesakit COVID. Dan macam mana kena COVID ni, saya di Scotland shooting di sana. Sebulan sebelum saya pulang tu saya dah dekat sana dah. Dan waktu tu tengah shooting sana lockdown di Malaysia. Jadi bila lockdown di Malaysia, lockdown di UK, baru kita orang pulang. So waktu perjalanan pulang tu dia dalam kapal terbang lah. Saya sini waktu tu kena dalam kapal terbang daripada Heathrow sampai ke KLIA. Jadi kita orang ada dua kumpulan, satu kumpulan yang balik lambat, satu kumpulan yang balik awal. Yang balik awal ni sama-sama dengan saya, kru dan artis, selama 17 orang. Dan selama 17 orang tu
13 orang adalah positif dan seorang salah seorang tu adalah masuk ICU. So, jadi perjalanan itu sekejap je, dalam beberapa belas jam je dalam kapal terbang. Sebab apa, kenapa saya cakap dalam kapal terbang? Sebab kami grup yang pertama balik keesokan, balik 4 hari selepas itu. 4 hari selepas itu, tapi bila dia balik Malaysia, dia orang buat test semua memang still negatif. Walaupun dah 3 kali swab. Kita orang yang sekali swab dia, terus semua positif. Jadi sampai-sampai saya buat quarantine di rumah. Buat self quarantine selama sampai dipanggil lah, sampai 13 hari ke-12 baru saya didapati positif. Sebab tu super ringkat awal buat swab tu ambil masa yang lama juga dia punya result dia. 12 hari baru dapat tahu result yang positifnya. Mula macam ni, hari ke-10 dapat result sebab saya buat swab pada hari satu, hari yang pertama balik-balik Malaysia, esok saya buat swab. Hari ke-10 dapat result inconclusive. Maknanya masih mungkin positif, mungkin negatif. Waktu saya buat swab tu mungkin virus masa baru nak start, nak adapt dalam badan saya kan. So hari yang ke-10 dapat result inconclusive, saya buat swab sekali lagi. Bila tahu dapat result tu, hari ke-12 baru tahu pagi tu saya dapat positif. Dan naik van ambulance kan. Waktu menunggu kuarantin tu, self quarantine sendiri, masa tu belum ada kuarantin di hotel, mana-mana belum ada lagi. Semua buat self quarantine, duduk dalam rumah seorang-seorang kan. Dah lah tak jumpa family. Dua sebulan sebelum tu duduk dalam rumah kan, tiba-tiba pula ada ialah pengalaman yang lain kan. Lepas tu tengok pula video orang mati, kita takut lah. Kita takut. Kawan pula masuk ICU, tak sedar ditidurkan. Jadi macam Allahuakbar kan. Lepas tu waktu menunggu pula masa sampai hari ke-12 tu, kawan saya seorang-seorang naik band ambulans. Saya ni result tak keluar-keluar lagi ni kan. Hati berdebar-debar. Dia macam ni, hati cakap, "Ay, tak kena lah, mana nak kena ni. Kita ni kuat ni, insyaAllah tak kena, insyaAllah tak kena kan." Tapi realitinya ikut dia punya perjalanan dia kan, duduk sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama, takkan tak kena kan. Jadi hatilah yang dapat mengujuk. Tapi sampai hari ke-12 tu kata seorang-seorang dah positif, saya senyam, alah redha lah, dah nak positif macam mana, masuklah hospital kan. Tapi perasaan takut tu memang ada lah, takut kan. Ashraf tak bergejala ke masa awal-awal? Belum, tak ada. Masa saya kuarantin tak ada gejala. Tak ada gejala sampai saya masuk di hospital. Tak tahulah, mungkin COVID dulu lain dengan COVID sekarang ni. Saya masuk hospital hari yang ke-12, so hari ke-13 baru sakit tekak. Baru sakit tekak saja, tak ada lain. Sakit tekak, lepas tu dia develop. Hari ke-13, hari ke-14 mula rasa badan tak sedap kan. Lepas tu mula susah nak nafas, daripada blood pressure saya 130, bawahnya dah dalam 80 lebih, 90 lebih. So bila masuk tu doktor boleh cakap darah makin lama makin rendah pressure-nya, jadi sampai tahap 80 lebih, bawah 40 lebih. Jadi bila bangun tidur pun boleh nak pitam kan. So sampai ke tahap macam tu. Sebab doktor kata ada apa-apa tak penyakit, saya pun tak penyakit. Cuma dulu saya pernah ada pneumonia 4 tahun sebelum saya kena COVID. Pernah ada pneumonia. So jadi mungkin ada damage kat lung tu kan. So benda tu lagi cepat. Saya tengok kawan-kawan saya relax, dia tak ada apa-apa masalah pun kan. So, jadi macam kena pun waktu tu tak kita tak ada demam, tak ada apa. Kena pula rasa macam dia pula kenapa makin worse kan. So waktu dalam hospital tu macam-macam cerita lah doktor. Macam-macam cerita lah. Itu pengalaman saya lah waktu pada peringkat mulaan tu, terkejut, takut, pada trauma pun ada kan. Waktu tu fikir letakkan diri kita dengan Allah SWT, itu saja. Memanglah keadaan tengah sihat kan, sihat, mungkin esok kita boleh sakit dan terus meninggal kan. Kita tak tahu apa akan jadi. Itu kita berserah je pada Allah SWT. Ya, okay. Saya boleh conquer lah dengan apa yang Ashraf cakap juga tadi. Misalnya bila saya dapat message yang mengatakan duka cita apa tu, apa ni, swab tuan adalah positif, anda adalah positif COVID, saya rasa gelap sekejap lah kan, terus rasa macam takut juga. Tapi saya baru lagi apa ni, masa raya, dan sama juga dengan Ashraf, saya dapat rasakan apa pandangan masyarakat terhadap diri kita yang kena COVID ni. Kenapa
adakah kita ni pembawa ke dalam kawasan perumahan kita, kan? Kita jadi dia panggil apa, apex patient dan sebagainya. Itu memang sangat sangat saya dapat rasakan jugalah, eh? Walaupun apa ni, saya pun gejalanya hanya sakit tekak, tapi saya terus sakit tekak lah, eh? Okey, sekarang kita pergi pada Puan Rehani. Macam mana pula experience Puan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mula dapat bergejala tu masa hari raya ketiga. Saya dapat daripada kontak rapat sendirilah. Masa hari ketiga tu saya dah start macam rasa nak demam. Nak demam, dah tak sedap badan. Badan saya rasa selang lemah, tu tak tidur je. Lepas tu saya pun macam okeylah, tak ada apa-apa lagi kot. Lepas few days tu, macam husband saya pula rasa kata badan dia tak sihat. So saya tak sedar hati dah lah. Kalau saya tak sihat, macam husband saya yang sihat tu pun boleh sakit pun mesti macam something wrong lah. So macam kita orang pun buatlah test PCR di klinik. So masa tu dah macam rasa macam dah dapat agak, tapi still in denial mode tau. Macam takkan kot. Macam tu kan, mungkin demam biasa kot. Lepas tu, bila dah dapat tahu positif tu, termasuk dengan anak kecil saya baru setahun setengah dia tentu. So macam kita orang macam okeylah, sebab dia kata tunggu KKM call. And then dah berapa hari pun KKM tak call. So macam time tu saya dah start search dekat dalam apa, cancer survivor group dekat FB punya group kan. Saya search kat situ, ada tak cancer patient yang kena COVID? Is it, diorang survive ke? Diorang sembuh ke? Saya sampai to the extent saya search macam tu. Lepas tu saya macam search lagi antara patient COVID yang meninggal, diorang ada tak sejarah sakit kanser? So saya macam, saya macam saya nak prepare diri saya to the worst lah kalau apa-apa jadi kan. So macam and then at the same time saya update juga dekat CAC daerah saya. Diorang suruh beritahu details lah, beritahu details semua tu, and then saya letak remark dekat situ yang saya adalah cancer patient yang masih dalam rawatan. So alhamdulillah, lepas beberapa jam tu saya dapat call daripada CAC, and then diorang call lah, diorang tanya saya punya condition macam mana, bergejala apa tanda-tanda semua, bilalah saya buat kemo, sebab saya last buat kemo seminggu sebelum raya tu. Saya punya last saya buat kemo. So macam dia punya efek tu senang lah, kalau dapat sakit tu kejap je dapat terus tanda-tanda tu. So macam doktor macam katalah, saya rasa kita kena bawa puan pergi ke pusat kuarantin lah. Cakap, then husband dengan anak saya macam mana? Tak apa, kita fokus dekat puan dulu sebab puan yang apa yang paling berisiko, dia kata. So macam okey lah. So macam dia kata just siapkan barang-barang semua dulu. Nanti bila bilik dah kosong, nanti ambulance akan call lah bila diorang nak pick up. So macam tunggu sampai pukul 11 malam pun tak ada lagi orang call. So saya macam, oh maybe besok lah kot kita pergi ni kan hospital. So pukul 11.30 tu ambulance call, 11.30 malam. So macam, puan kami dah on the way lah. Habis puan masa ambulance datang tu, masa macam tak percaya sebab selalu kita tengok benda tu kat dalam social media je. Orang pakai PPE dengan ambulans semua kan. So macam bila jadi kat diri sendiri tu rasa macam tak percaya lagi lah. So tapi time tu still saya cuba untuk think positif, cakap insyaAllah ni sihat ni, insyaAllah boleh lawan ni. Saya macam keep think positif lah. Macam tu. Saya pun boleh apa kata agree jugalah dengan puan. Mula-mula memang ada denial kan. Kena kan, kita bukan menjaga lagi, takkan lagi kita kena, kan. Okay. Yang kedua, kita pun mulalah cari informasi. Cari sana, cari sini. Sebab itulah saya rasa sangat penting informasi ni. Janganlah apa ni diseleweng-seleweng sangat-sangat cerita-cerita ni, nanti orang yang tak faham, yang tak tahu menilai informasi, dia akan terkena apa ni, dapat informasi yang karut-marut dan sebagainya kan. Jadi kita akan mencari informasi dekat situ, tapi anxiety is there. Dan saya share pula saya punya, saya sangat takut kalau saya kena naik ambulans. Sebab
beberapa baru satu hari sebelum tu ambulans datang ambil arwah bapa mentua saya yang kena COVID kan. Jadi the image of him leaving the family is very, yang kata apa, very scary lah. Sebab saya beritahu pada keluarga masa ambulans nak ambil ayah saya, dia kena COVID lah, mentua yang kena COVID. Saya kata this could be his last goodbye, you know. I mean, anyone that walks onto the ambulance, kita banyak tahu cerita orang segar-segar naik ambulance, lepas tu tak dapat nak balik dengan keluarga. Jadi saya yang cakap benda tu, tiba-tiba sekarang saya yang nak kena naik ambulance. So the anxiety was real dan sangat takut nak kena naik ambulance. Image dia kan, apa orang kata, hari tu rumah kau ambulans dah datang, ni ambulans datang lagi rumah kau lagi. You know, those things semua berlega dalam fikiran saya ketika itu. Tapi saya alhamdulillah berkuarantin di rumah saja dan dapat teruskan sebagaimana biasalah. Eh. Jadi kita tadi ada perasaan takut, kita ada anxiety, kita takut apa, ada denial in the awal-awal. We were in search of apa tu information. Dan apa tu kita takut dan tak percaya, tapi sebenarnya benda ni real. Ya, benda ni real. Jadi sekarang ni saya nak minta Dr. Nurul komen sikitlah tentang pengalaman kita ni, doktor. Dari segi medical ke, dari segi psikologi dan sebagainya. Dr. Nurul. Okay. Ya, terima kasih ya Dr. Mazlan di atas sharing ya, yang sangat terkesan ya. Memang banyak saya lihat pengalaman pesakit-pesakit COVID dan juga ahli keluarga pesakit COVID itu sendiri yang memang terkesan ya, sama ada secara fizikal, emotional and financial. Ya, memang COVID ini betul-betul memberi kesan dari pelbagai aspek kehidupan. So sebagai doktor pakar paru-paru yang memang saya banyak merawat pesakit COVID, memang setakat ini sekarang pun masih lagi ya. Ada 4 orang pesakit COVID di ICU dan dalam 15 orang pesakit COVID di ward biasa yang sedang dalam rawatan saya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi penyakit COVID itu sendiri, dia ada variasi symptoms ya, dan juga pelbagai tahap. Ya. Jadi mungkin untuk pengetahuan semua, ya, symptoms pesakit COVID ini dia paling utama adalah simptom yang datang daripada organ paru-paru ya, di mana pesakit akan ada masalah susah nafas ya, batuk berpanjangan ya, kahak yang pekat ya. Dan namun begitu ada juga pesakit COVID yang boleh mempunyai simptom dari segi sistem penghadaman ya, digestive issue ya. Dia orang ada muntah-muntah ya, cirit-birit, tapi setakat yang saya lihat jarang yang ada simptom tersebut ya. Setakat ini di dalam ward daripada out of 100% patient, 90% ya, 90% datang dengan simptom batuk, susah nafas ya. Hanya 10% yang ada simptom dari segi cirit-birit, muntah ya. Namun begitu mereka ini memang datang dalam keadaan yang ada yang dia pelbagai yang saya boleh katakan, ada yang dalam keadaan yang relax, bermaksud mereka rasa mereka tak ada apa-apa, tapi mereka just risau sebab mereka positif dan umur lanjut, ada banyak penyakit lain. Jadi mereka sengaja memasukkan diri mereka ke hospital untuk dipantau, untuk mendapat rawatan ya. Namun begitu ada juga pesakit yang memang datang ke hospital kerana masalah susah nafas. Jadi kebiasaannya pesakit yang datang ke hospital dengan masalah susah nafas, kebiasaannya ketika itu mereka sudah mula memerlukan rawatan ICU ya, mereka perlukan rawatan bantuan mesin oksigen yang mempunyai konsentrasi yang tinggi ya. Perlukan bantuan pernafasan mesin ventilator ya, atau perlukan bantuan pernafasan high flow nasal cannula ya. Jadi itu adalah dari segi variasi simptom ya. Dan mungkin kalau saya boleh kongsikan sedikit ya Dr. Mazlan, tahap-tahap pesakit COVID-19 ini ya. Jadi seperti yang kita faham ya, COVID-19 ini ada 5 tahap ya. Tahap 1 dan 2 adalah dikira sebagai tahap ringan ya, mild COVID, di mana tahap 1 di mana mereka hanya tested positif tetapi mereka tiada simptom ya. Tahap kedua adalah di mana mereka ini tested positif dan mereka mempunyai mild symptoms ya. Kebiasaannya untuk orang-orang yang tiada masalah kesihatan ya, kebiasaannya kategori 1 dan 2 ini nasihat kita adalah quarantine di rumah saja dan after 10 hari mereka boleh kembali meneruskan aktiviti seperti biasa ya. Tahap ketiga, kategori 3, ialah di mana mereka ini tested positif ya, dan mereka ini setelah tested positif mereka juga mempunyai simptom dan mereka mempunyai X-ray findings ya, di mana terdapat tumpukan putih di X-ray mereka ya, terdapat tumpukan putih di X-ray mereka,
dan ketika ini mereka masih tidak perlukan bantuan oksigen. Itu adalah tahap ketiga, tahap moderate sederhana. Ya. Kebiasaannya tahap ketiga ini untuk orang-orang yang berisiko, contohnya ada darah tinggi, kanser kencing manis, ya, biasanya kita akan sudah mulakan rawatan. Tetapi untuk orang-orang yang tiada masalah kesihatan, biasanya kita masih observe lagi. Ya, begitu juga tahap 1, 2 tadi kita tidak memberikan sebarang rawatan. Ya. Tahap 3, untuk pesakit berisiko, kita sudah mulakan rawatan. Ya. Untuk pesakit yang tiada risiko, kita masih pantau sahaja. Ya. Kategori 4 dan 5 ya, adalah kategori yang dikategorikan sebagai serious. Ha. Di mana kategori 4, di mana mereka mula memerlukan oksigen. Ya. Di mana ketika itu level oksigen mereka rendah. Ya. Dan tanpa bantuan oksigen, ya, mereka boleh membawa maut. Ya. Jadi itu adalah kategori 4, ya, di mana mereka memerlukan bantuan oksigen. Tetapi bantuan oksigen yang diperlukan adalah kadar yang rendah sahaja. Mungkin sekadar nasal prong 3 liter per minit sahaja. Ya. Kategori 5 adalah di mana mereka memerlukan bantuan oksigen yang lebih tinggi konsentrasinya. Ya. Mungkin mereka memerlukan high flow nasal cannula, ya, ataupun memerlukan BiPAP machine, ya, ataupun memerlukan mechanical ventilator, perlukan bantuan pernafasan nipah machine. Ya. Jadi itu adalah dari segi tahap-tahap penyakit kategori penyakit COVID-19 ini. Ya. Jadi mungkin daripada soalan yang dikongsikan, ya, ada mungkin sedikit persoalan adakah simptom ataupun tahap ini bergantung kepada imunisasi seseorang, ya. Jadi sebenarnya ya, jawapannya ialah ya, bergantung kepada imunisasi seseorang, ya. Sebab itu kalau kita lihat ramai pesakit-pesakit COVID-19 yang mempunyai underlying medical illness, dia ada penyakit-penyakit perubatan yang lain, ya, contohnya darah tinggi, kencing manis, ya. Mereka ini lebih berisiko untuk maut disebabkan penyakit COVID-19 ini, ya, berbanding orang-orang yang sihat, ya, orang-orang yang tidak ada sebarang penyakit perubatan yang lain. Jadi memang tahap-tahap simptom komplikasi penyakit COVID-19 ini memang bergantung kepada tahap imunisasi seseorang, tahap immunity seseorang itu, ya. Saya harap jelas, ya, Dr. Mazlan. Ya, saya rasa alhamdulillah insya-Allah jelas dekat situ. Cumanya sedikit saja tentang pengalaman saya dengan bapa mertua saya itu. Saya dapati walaupun oksigen level dia rendah, tapi dia nampak macam tak rasa, macam saya memang ada asma, jadi saya tahu macam mana semput tu, kan. Tapi macam bapa mertua saya tidak menunjukkan yang oksigen tu lemah. Jadi macam mana kita nak tahu orang tu, misalnya kita terpaksa jaga keluarga di rumah. Macam mana kita nak tahu oksigen dia dah lemah, dah rendah? Apakah ya, betul, ya, Dr. Mazlan. Memang betul. Tepat sekali. Ini adalah satu keadaan yang kita panggil happy hypoxia. Ya, di mana satu keadaan di mana apabila seseorang itu mempunyai level oksigen yang rendah, tetapi mereka tidak menunjukkan simptom-simptom yang sepatutnya ditunjukkan oleh orang-orang yang mempunyai level oksigen yang rendah. Ya. Kerana kebiasaannya badan kita ini mempunyai sensors, banyak chemoreceptors, ya, banyak pengesan-pengesan, ya, di mana badan kita ini diciptakan mempunyai banyak deria-deria rasa, ya, deria-deria yang boleh mengesan sesuatu keadaan yang memudaratkan kita, ya. Contohnya apabila kita mempunyai level oksigen yang rendah, ya, secara automatik terdapat banyak sensor-sensor ataupun deria-deria pengesan, ya, di sepanjang saluran pernafasan kita, di bahagian paru-paru kita, di bahagian otot pernafasan kita boleh mengesan, boleh detect, ya. Apabila level oksigen rendah, ya, keadaan itu sebenarnya akan trigger, akan mengaktivkan sistem-sistem pengesan sensor tadi, ya. Dan apabila pengesan sensor tadi mengesan, oh, oksigen tengah rendah sekarang, ya. Jadi kebiasaannya untuk tubuh badan seorang yang normal, ya, maklumat yang mengatakan oksigen itu rendah akan disalurkan ke otak melalui pengesan tadi, ya. Dan otak akan memberikan tindak balas kepada otot-otot pernafasan supaya bekerja lebih keras, ya, untuk menampung kekurangan oksigen yang berlaku tadi, ya. Jadi apabila perkara ini berlaku, ya, badan kita akan secara automatik akan bernafas dengan lebih laju, ya. Kita akan meninggikan kadar pernafasan kita, ya. Jadi kadar pernafasan seorang manusia yang biasa adalah sekitar 12 hingga 20 kali pernafasan seminit, ya. Namun begitu apabila level oksigen kita akan rendah, secara automatik, ya, otot-otot pernafasan kita akan bernafas dengan lebih laju, ya. Mungkin daripada 12 pernafasan per minit boleh menjangkau sehingga 30 hingga 40 kali pernafasan seminit. Kita akan bernafas dengan lebih laju sebab kita dah kesan dah badan kita kurang oksigen. Jadi kita akan cuba bernafas dengan lebih laju supaya kita boleh dapatkan banyak oksigen untuk menampung kekurangan oksigen yang sedang berlaku dalam badan kita, ya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang ada masalah pernafasan, ya, orang-orang ada penyakit paru-paru, kita melihat otot-otot pernafasannya di bahagian leher, ya, kita panggil otot skelin, otot sternocleidomastoid muscles, otot-otot di leher akan jelas prominent, nampak, ya. Dan kita pun nampak bila kita cungak-cungak, ya, kita pun tahu orang ni tengah ada masalah pernafasan, ya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang mungkin jogging, ya, membuat aktiviti senaman, ya,
kita boleh melihat macam mana mereka juga tercungap-cungap ya, kerana ketika kita bersenam, kita menggunakan lebih banyak oksigen, jadi badan kita akan secara automatik meninggikan kadar pernafasan kita dalam masa seminit itu. Ya. Namun begitu, perkara ini tidak berlaku di kalangan pesakit COVID-19. Ya. Jadi di kalangan pesakit COVID-19, walaupun oksigen itu adalah rendah, ya, namun begitu tidak ada compensatory mechanism ataupun mekanisme untuk membetulkan kembali keadaan kekurangan oksigen tersebut. Ya. Jadi sebab itu kita melihat, pesakit COVID-19 ini walaupun mereka oksigen rendah tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda tercungap-cungap, ya, pernafasan mereka pun tidak laju. Ya. Jadi perkara ini menimbulkan satu kekeliruan, ya, satu kesukaran, ya, dari segi pihak doktor dan juga pihak pesakit, kerana sebagai doktor dan pegawai perubatan ni, kita akan melihat kepada tanda-tanda tersebut, ya, sebelum kita akan initiate ataupun kita akan memulakan rawatan. Ya. Namun begitu, sekiranya pesakit tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut, ya, kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya. Jadi sebab itu kita melihat ramai kes-kes yang brought in death, maksudnya dibawa ke hospital tapi tak dapat diselamatkan, dah meninggal dunia, ya, ataupun dibawa ke hospital tapi dah terlambat untuk diselamatkan, ya, kerana fenomena happy hypoxia ini di mana pesakit tidak menunjukkan simptom-simptom yang sepatutnya berlaku, ya, di kalangan pesakit COVID-19. Ya. Jadi mungkin cadangan yang saya boleh berikan adalah untuk pesakit COVID-19, ya, terutamanya yang kategori 1 dan 2 dan 3 yang dikehendaki kuarantin di rumah, mereka perlu mendapatkan monitor ataupun pulse oximetry, ya, supaya mereka boleh mengesan kadar kekurangan oksigen tersebut di rumah mereka sendiri. Dan apabila mereka melihat level oksigen yang kurang daripada 95%, itu memerlukan mereka untuk pergi ke hospital dengan segera. Itu adalah petanda bahawa mereka memerlukan rawatan oksigen. Ya. Kerana kalau mereka di hospital, ya, kita memang akan check level oksigen mereka setiap 4 jam. Ya. Kita check tekanan darah mereka. Jadi mereka berada di bawah pengawasan dan pemantauan yang rapi. Namun begitu untuk pesakit COVID-19 yang dikuarantin di rumah, bagaimanakah mekanisme untuk mereka memonitor atau memantau keadaan mereka sendiri? Jadi di situlah perlunya untuk mendapatkan pulse oximetry supaya mereka boleh memantau level oksigen mereka di rumah. Seperti juga pesakit kencing manis, ya, diabetes, di mana mereka disarankan untuk membeli dextrose stick monitoring, di mana mereka boleh memantau keadaan level gula dalam darah mereka di rumah. Ya. Jadi seperti mana pesakit kencing manis perlu memantau level gula mereka di rumah, seperti itulah juga pesakit COVID-19 perlu memantau level oksigen mereka di rumah dengan menggunakan alat pulse oximetry ini tadi. Harap jelas, ya, teman-teman. InsyaAllah jelas. Itulah tadi maksudnya, maknanya kita sebagai keluarga yang menjaga pesakit kat rumah, kita tak tahu kan benda-benda macam tu, tapi sekarang kita dah lebih tahu. Macam saya sendiri pun sejak kena tu dah mula ada kat rumah, baru tahu dan boleh mula nasihatkan. Ini dia oximeter, ya? Oximeter ni saya rasa sangat satu alat yang sangat penting dan boleh didapati di mana-mana farmasi, boleh beli dekat Shopee, harganya pun murah, dan itu sesuatu yang kami belajar lah. Jadi sekarang ni sebenarnya kita juga perlu melihat pada persediaan keluarga, kan, awareness kepada keluarga dan sebagainya. Jadi saya nak pergi kepada panel kita, nak tanya tentang bagaimana keluarga mereka menerima hakikat yang mereka tu apa tu terkena penyakit dan sebagainya, bagaimana mereka bersedia. Tapi sebelum saya pergi tu, saya nak ucapkan selamat datang pada ramai dekat sini ni. Ya, yeah, kita ada Haliz apa ni Haliza, Ahmed, Farhana, Nur Aziza, Nur Syamimi, Rohana Ramli. Ni yang mana ada hantarkan message dia, ya. Yeah? Nurul, Suzaina, Aminah, Harun, Zuraida, Mas Nizan, Nik Azimah dan ramai lagi. Jadi kalau ada sebarang soalan yang diutarakan, boleh hantarkan direct kepada, hantarkan message kepada chat bot kita di sini. Jadi kita boleh nampak terus ataupun ada cara yang diberikan oleh administrator kita tadi. Ya. Jadi sekarang saya nak pergi pada Ashraf semula. Ya. Bagaimana Ashraf? Masa tu orang tak tahu, keluarga pun mungkin tak berapa tahu, bagaimana agaknya keluarga Ashraf menerima berita dan apakah persediaan yang mereka lakukan dan sebagainya. Silakan Ashraf. Bila saya patut pulang ke Malaysia, waktu itu Malaysia tengah lockdown, so pertama sekali saya beritahu dekat ahli keluarga saya, kosongkan rumah. Saya tak tahu saya kena ke tidak sebab perjalanan ialah daripada Scotland di Inverness. Scotland paling atas sekali.
Furnace tu di atas sekali. So perjalanan saya tu, saya tak boleh naik flight pergi ke Edinburgh. Saya kena turun, drive kereta all the way sampai ke Heathrow. So 12 jam, 14 jam. Tidur satu malam, lepas tu duduk kat Heathrow pula. Lepas tu perjalanan pulang naik flight pula dalam masa 16 jam. Dengan transitnya lagi kan. So jadi perjalanan tu, saya cakap dengan wife saya, dengan anak-anak saya cakap, ini adalah, dan juga kru-kru, ini jihad dia ni. Kita dah macam, sepatutnya tempat yang kita duduk tu memang tak ada kes. Zero case kan. Kita selamat dekat sini, tapi kita terpaksa pulang. So saya beritahu kat wife saya, beritahu kat anak-anak saya kan, apa-apa akan berlaku. Apa-apa akan berlaku. So make sure rumah ni kosong, sampai-sampai je nanti, terus duduk rumah kuarantin seorang-seorang kan. So waktu itu, yalah, apa ni, saya selalu cakap, menenangkan hati-hati anak-anak, wife saya tu semua, beritahu tak ada apa-apa, tak ada apa. Lagipun diorang kan rindu nak jumpa. Sebelum tu saya dah sebulan dekat sana, lepas tu balik-balik mesti nak jumpa kan. Jadi tak boleh nak jumpa lagi, duduk kuarantin lagi. Jadi bila banyak sangat berlaku cerita-cerita, video-video yang bagi saya agak amat menggerunkan. Jadi mereka pun gerun lah, takut juga kan. Takut-takut apa-apa yang akan berlaku pada ayahnya ni. Jadi itulah. Nak tenang macam mana kan lagi? Nak tenang macam mana lagi kan? Kita tak boleh nak cakap. Mulut je lah boleh cakap kan. Nak peluk ke, nak pujuk tak boleh. Just beritahu, buat video call setiap hari. Setiap hari tak pernah miss video call. Beritahu macam mana keadaan hari ni okay kan. So, waktu saya dapat result inconclusive tu, lagi takut sebenarnya. Kita dah fikir negatif kan ni. Wah, result dah negatif kan ni. Ada doktor kata, mungkin negatif ni. Mungkin negatif. Mungkin positif. Ada pula ayat belakang tu. Mungkin positif. Allah, macam nak explain kat family ni kan. So, tunggu lagi. Ya. Tunggu lagi dengan sabar. Mengharapkan ia negatif. Tapi, apa bertuahnya saya dapat positif COVID. So, perjalanan saya tu, waktu dapat positif tu, dengan ambulans nak sampai rumah, waktu tu masih baru lagi. Saya pun nak explain kat mereka, waktu saya positif saya rasa macam sedih, saya tahu kan, tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab dalam otak saya, mungkin saya dah lama tak jumpa dia, mungkin seminggu tak jumpa dia dalam hospital kan, mungkin sebulan lepas tu berapa jumpa, mungkin takut tak jumpa langsung. Itu je dalam hati saya, takut tak jumpa langsung kan. Sampai tanam pun tak dapat nak jumpa juga. Itu benda-benda tu selalu tertanya-tanya dalam hati saya kan. Selalu tanya macam argument dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bukan argue, kita mengadu kan. Kenapa Allah nak bagi saya COVID? Kenapa orang tak bagi orang lain? Kenapa kita kan? Benda tu selalu argue dalam solat, mengadu kan. Tapi bila salah kata, orang cakap tak boleh kan? Tak boleh argue macam tu, Allah dah takdirkan. So dari situ saya belajar redha, saya belajar terima. Saya belajar untuk bersyukur, letakkan syukur kepada Allah SWT. Saya bercakap dengan ahli keluarga saya, apa yang berlaku, kena bersyukur. Ada sebab kenapa ayah dapat COVID, ada sebab ni. Ada hikmah dia, dan hikmah tu kita tak tahu, kita kena cari. Carilah. So itu caranya saya menenangkan hati keluarga semua. Dan paling sedihnya, inilah, selalunya kita dengar ambulans tu jauh-jauh je kan. Sekarang tu ambulans datang rumah. Yeah. Bila datang rumah, kita duduk dalam satu komiti nak explain pada satu taman ni macam mana kan. Kita ada group WhatsApp, tiba-tiba ambulans sampai kan. Bila ambulans sampai, semua cakap siapa kena COVID kan. So, jadi saya pun cakap, saya mengaku saya positif COVID, saya just baru balik dari sekolah, duduk rumah kuarantin. Saya explain, duduk kuarantin seorang-seorang dan saya tak keluar mana-mana. So don't worry, the COVID takkan spread dekat kawasan taman ni sebab saya tak pergi jumpa siapa-siapa. Jadi, yelah, masa tu dia punya expectation orang macam-macam tau. Banyak adaya yang tak baik kan. Kita tahu, walaupun dia orang tak bercakap, tapi kita dapat rasa kan. Sebab saya kalau jadi diorang, sebab saya akan jadi macam tu. Macam contoh jika sebelah kita ada negatif positif kan. Ish, kan kena kan kita ni kan. Ada sentuh tak kereta dia, ada pergi tak kat depan. Jadi benda-benda macam tu. Jadi saya kena explain betul-betul, dan once ambulans dah masuk, saya dah masuk dalam ambulans, saya dah masuk hospital. Waktu tu saya memang tak beritahu lagi pada masyarakat yang saya positif kan. Terlalu ramai orang tengah menghentam kan. Tengah
apa ni, tengah yalah netizen marah pada orang yang kena yang COVID positif ni. Jadi saya ambil masa lama sikit to explain kan. Mungkin dah 3-4 hari baru saya bagi tahu pada masyarakat. Dan bila saya dalam hospital tu banyak benda-benda yang saya belajar. Dan waktu tu saya pun beritahu dekat ahli keluarga saya, alhamdulillah dekat hospital ni semua dalam keadaan baik, dilayan dengan baik. So, yang cuma makan pun sedap, walaupun makanan hospital lah, adalah rasanya kan. Hospital 90 tu mungkin dia ada tawar-tawarnya sikit. Kalau mungkin di pusat kawalan pusat negara saya duduk tu, sebab dia tahu semua orang tu, kat situ semuanya orang saya sihat sebenarnya kena COVID ni. Dan dia punya semua stage 1, jadi di makanan tu adalah rasa pedas ni, adalah rasa ni okey lah. Dan alhamdulillah ramailah pula orang bagi makanan. Jadi itu benda-benda yang saya rasa macam dapat apa ni, menenangkan. Yalah, orang rumah kita kadang-kadang kita tengok apa yang berlaku kat apa suami kita dulu kat hospital, seorang-seorang kat sana, apa yang jadi kat sana, yang makan minum macam mana kan. Jadi benda-benda tu akan menghantui mereka. Jadi saya beritahu mereka, okey, sini okey, rakan-rakan baik, jemaah-jemaah kat sini pun jemaah tabligh pula majoriti waktu tu kan. So kalau macam kalau saya tengok di pusat kawalan pusat negara ada 20 lebih ward dekat situ, dalam satu ward ada 14 orang, majoriti kat situ adalah orang yang jemaah tabligh. Dan saya dekat situ saya belajar ilmu-ilmu agama dekat situ kan, daripada tak rajin semayang. Jadi ialah bukan kata rajin, lambatnya sewaktu semayang ni jadi cepat semayangnya kan, tunggu sampai tak sabar nak tunggu azan. Jadi banyaklah hikmah bila duduk kat situ. Jadi perasaan orang rumah, isteri dengan anak happy lah. Diorang tak adalah takut sangat. Kita pun tunjuk kita apa, kuat lah, kita kuat. Dia pun kuat, kita pun kuat. Itu je. Orang sekiling akan berikan vibe yang positif, kita akan jadi positif. Ya, betul sangat tu. Jadi apa tu, kita juga kena bantu menyediakan keluarga kita lah untuk berhadapan dengan COVID ni. Tapi ini mungkin Dr. Nurul boleh komen juga nanti, sebab keluarga saya sendiri, saya rasa sebab bila pak mertua saya kena COVID, kita panik tu, orang kata macam mana, level langit lah akhirnya. Sebab orang ni dah tua kan. Lepas tu dalam komuniti, tiba-tiba ada dalam komuniti kita. Jadi saya memang dapat juga rasakan macam Ashraf. Apa kata, apa rasa jiran kita? Selama ni jiran kata, alamak, dalam 1 kilometer ni ada 12 orang lah contohnya kan. Itu pun dah jadi topik perbualan dalam WhatsApp. Tiba-tiba ni sebelah rumah dia ada. Jadi apakah perasaan yang mereka ada terhadap kita? Jadi ada dua tu, persediaan untuk keluarga, stigma daripada masyarakat pula. Dan kita tanya pula Puan Rehani. Ini saya rasa kalau saya dalam Puan Rehani lagi gusar dia, saya tak tahu lah nak cakap. Sebab baru dapat kemo dalam keadaan yang serba masalah kesihatan ada, tiba-tiba dapat COVID. Jadi itu lagi tanggungan yang lebih besar. Dan saya rasa kebanyakan kita yang ada pada hari ini adalah terkait dengan kanser. Jadi mungkin pengalaman menyediakan keluarga, pengalaman keluarga menghadapi masalah ini pun sangat penting juga. Jadi tolong sharekan pengalaman keluarga Puan Rehani. Okay, macam saya macam alhamdulillah saya dikelilingi dengan orang-orang yang selalu bagi semangat dekat saya. Daripada first saya mula sakit kanser, diorang selalu bagi words lah yang comfort saya. So macam keluarga saya pun selalu support saya. And then macam husband dengan anak pun ada juga. So bila macam saya akan, masa saya quarantine dekat hospital, hari-hari macam saya akan video call dengan husband dengan anak saya lah. So saya tanya condition diorang sebab diorang pun positif juga. Saya tanyalah macam mana hari ni, okey ke tak. Diorang pun akan selalu tanya pasal condition saya. Macam kawan-kawan pun diorang macam akan hari-hari tanya, macam mana hari ni, okey ke tak, sihat ke tak, ada apa-apa simptom tak, nak makan apa, sampai diorang sanggup nak apa hantar makanan pergi hospital. And then macam dari segi macam adik-beradik saya, parents saya pun sama juga, diorang very supportive. Semua orang tahu. And then macam kalau nak cakap jiran-jiran saya pun actually ada yang time tu kena positif juga. So macam sebab area kita orang time tu memang hotspot area. Tapi kalau macam ada macam makan-makan ke apa ke, jiran-jiran akan letak kat depan pintu, then
husband saya akan ambil lah. Macam tu. So macam dari segi kata-kata mulut daripada orang tu saya tak pernah rasa lagi, sebab apa yang saya dapat rasa tu hanyalah saya dapat jumpa orang-orang yang baik. Orang yang baik, saya tak pernah rasa macam apa cemoohan ke macam itulah kau ni pergi mana, tak ada. Alhamdulillah semua orang baik-baik dengan saya. Alhamdulillah, syukur kita ya. Kita punya pengalaman yang positif ya. Dr. Nurul, agaknya bagi pendapat doktor lah, adakah masyarakat mempunyai dipersiapkan dengan apa tu informasi yang mencukupi untuk keluarga, bukan untuk pesakit ya. Kita banyak tahu tentang apa pesakit rasa dan sebagainya, tapi orang keluarga ni yang menjaga, the carer, how much are we actually giving apa ni the right information untuk keluarga dekat Malaysia ni, Dr. Nurul? Okay, jadi memang sebenarnya limited lah basically. Memang agak terhad ya maklumat, terutamanya yang berbahasa bahasa Malaysia ya, berbahasa Melayu agak kurang. Ya. Kita banyak melihat macam mana negara-negara lain ya menyediakan informasi dalam bentuk maklumat-maklumat di website ya, dalam bahasa Inggeris ya. Tetapi dalam bahasa Melayu masih lagi kurang ya. Dan kita melihat betapa banyaknya WhatsApp-WhatsApp message yang berlegar di grup-grup taman perumahan, grup keluarga yang mitosnya tak betul. Maklumat yang tak betul tu banyak, maklumat yang betul tu kurang. Jadi ini adalah sangat menyedihkan. Ya. Jadi saya pun sebenarnya agak letih juga melayan WhatsApp-WhatsApp message yang tak betul. Ya. Banyak ialah sebagai seorang doktor paru-paru di dalam keluarga, ya, memang banyaklah soalan-soalan yang ditujukan dan kebanyakannya soalan yang berbentuk untuk menapis ataupun untuk menepis maklumat-maklumat yang berlega-lega di WhatsApp ini ya. Ada yang cakap DNA Fir'aun lah dan sebagainya kan. Jadi saya pun pening kepala nak menjawab mitos-mitos seperti itu ya. Dan saya melihat maklumat-maklumat yang tak betul ni cukup banyak berlega. Namun begitu maklumat-maklumat yang betul tidak pula berlega-lega di WhatsApp, yeah, WhatsApp group ini. Saya agak pelik dengan situasi seperti ini. Jadi saya pun memang banyaklah terlibat dengan apa tu diskusi-diskusi ya, untuk menyebarkan kesedaran yang betul mengenai fakta yang benar mengenai COVID-19 ini ya. Dan saya harap ahli keluarga pesakit COVID-19 ini dapat mengambil langkah proaktif ya, untuk mencari maklumat yang betul ya, daripada sumber-sumber yang dipercayai ya, sumber WHO ya, sumber Kementerian Kesihatan ya. Jadi sebelum kita menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak diketahui kesahihannya, yang berlega-lega di WhatsApp, Facebook dan sebagainya ya, lebih eloklah kita menyebarkan maklumat-maklumat yang sahih ya. Cumanya maklumat yang sahih ini tidaklah sesensasi maklumat yang tak sahih ini kan. Maklumat yang tak sahih ini dia sangat sensasi, jadi orang baca pun teruja nak share kan. Menarik kan. Jadi kalau maklumat yang sahih ini nampak macam dal, macam bosan kan, jadi orang macam tak berapa berminat nak share kan. Jadi ya, kalau boleh kita cuba tukar mentaliti kan, maksudnya kita cuba share maklumat yang betul walaupun kurang sensasinya kan. Jadi mungkin sikit itulah saya. Betul sangat tu. Itu juga yang memberikan saya sebenarnya semangat untuk buat video pengalaman menjaga pesakit COVID masa saya tengah quarantine tu. Saya pening-pening kepala pun buat video tu, sebab saya pun realise, you know, apa yang keluarga saya lalui kan, mencari informasi yang tepat. Sebab bila orang tahu dia akan beri macam-macam informasi kan, macam-macam. Jadi kita boleh jadi confused. Jadi saya memberikan pengalaman saya sendirilah bagaimana kita menjaga orang dan bagaimana saya berkuarantin sendiri. Dan saya juga buat dalam bahasa Malaysia, sebab kita tahu bahasa apa ni media untuk masyarakat dalam bahasa Malaysia ni sangat berkurangan. Okey, sekarang saya beri pada soalan ya. Soalan yang pertama ni, ada banyak soalan ni ya, daripada Norizah MD. Apakah perbezaan kesan setelah sembuh bagi pesakit COVID yang asalnya sihat dengan pesakit kanser? Adakah kesannya lebih teruk berbanding manusia yang sihat? Okey, sebenarnya ni memang the next one yang kita nak tanyakan ialah setelah kita dikatakan bebas daripada COVID, ada tak after effect dia? Apa tak, ada kesannya? Sebelum saya terus pada pesakit kanser, saya tanya juga Ashraf, ada tak kesan-kesan sakit yang masih lagi berlaku pada diri selepas kita diisytiharkan sebagai bebas COVID? Bagi saya kesan tu ada. Saya rasa mungkin yang kesan saya lalu ini dipanggil long COVID. Di mana waktu saya kena kuarantin,
masa saya saya cerita tadi saya dekat rumah. So ada satu saya tak tahu itu adalah satu simptom. Yeah, sebab saya tak rasa apa-apa, sebab saya rasa sakit sangat bau. Tiba-tiba tengah duduk tengok TV sakit. Tiba-tiba dia bunyi dunyi-dunyi tak sakit. Eh kenapa ni kan? Dia macam dalam satu jam tu rasa sengal-sengal, lepas tu dah lama, dah dua jam, lepas dua jam tu dia dah macam perik-perik-perik sangat-sangat sampai keluar air mata lah kan. Tahan selama dua hari tak tahan, nak tidur pun pusing sana salah, pusing sini salah, nak kata salah tidur pun tak juga. Sebenarnya kalau kita salah tidur, kita bangun tidur, kita sakit. Dia tak ada tengah relax, dia macam asal tak sedap, tak selesa kan. So benda tu berlaku dan nak suruh urut, siapa nak urut? Takut orang nak urut kita tu. Kan duduk dalam rumah seorang-seorang pula kan. Duduklah macam mana nak buat ni kan. Pergi sana tekan sini, semua sebab benda tak kena lah. Selepas dalam 2 hari macam tu dia relax, dia lapse kan, dia makin kurang-kurang sakit dan hilang. Dan rasa macam saya, bagi saya itu benda biasa lah, tak ada apa-apa lah, mungkin salah urat ke apa ke. So saya pun ambil indah tak indah lah. So dah masuk hospital apa semua. Dan masa ke hospital dah satu benda pelik sikit. Sekawat tu bila kadang-kadang kita nak bersukan, kita bumping-bumping kan, buat bumping. Terus macam terkeluar sikit tulang belakang kan. Kenapa saya terkeluar? Salah ke apa ke? Saya masih macam tak apalah nantilah. Lepas keluar COVID, dah lepas pada keluar hospital, pergi buat fisio ke kan, pergi check up lah. Dan saya pergi ke PPUM, pergi bahagian perubatan sukan yang saya selalu datang lah. Perubatan sukan tu dulu ada sakit lain pula kan. So pergi perubatan sukan, dia buat X-ray apa semua, dia kata otot mengecut. Dia buat scan, dia kata ni otot mengecut. Dia kata selalunya otot mengecut ni di belakang ni panggil scapula ni. Betul tak doktor kan? Doktor Nurul. Yeah. Dia kata panggil scapula. So saya kata, dia kata mungkin ada dua punca. Dia kata ada hentakan kuat. Ada sentapan kuat ke pun tak ada. Masa sakit tu, tiba-tiba sakit tu, sehingga tak ada apa-apa berlaku. Dan kedua mungkin sos ni adalah virus. So bila tengok virus, dia kata saya memanglah saya berapa kena COVID. Mungkin virus tu dia dah masuk dalam darah, dia dah pergi kat tempat mana. Mungkin dulu-dulu saya kan sportman, saya banyak sukan. Injet sana, injet sini tu biasa. Senior sana sini kan. Dia mungkin ada perjalanan darah ke apa, dia bagian tu rosak sikit ke, saya tak pasti kan. Benda tu dah ke situ, dah merosakkan bagian tu kan. Jadi saya punya otot situ mengecut. Dan bila saya buat treatment, ada injection apa semua. So buat fisio dalam masa 6 bulan tu okey. Lepas tu dia relapse balik ke sini pula kat ligament. Ini yang baru-baru yang saya buat viral tu. Dia kena dekat bahu saya kan. Tapi doktor kata itu bukan COVID. Dia relapse daripada otot yang mengecut tu. So buat treatment yang sama lagi. Yang itu buat injection lagi. Jadi itulah saya punya pengalaman saya sampailah sekarang. Kesan daripada COVID itu satu. Kedua, pernafasan, saya punya blood pressure saya rendah. Macam saya cakap itu, saya cakap tadi, blood pressure makin rendah lah. Dia tak macam sebelum-sebelum ni. Dan yang membuatkan saya takut sekarang ni, lepas ni kat mana pula kalau nak buat ni? Nak upangkan kat mana lagi COVID ni? Kat sini ke, kat situ ke? So itu saya risau kan. Nasib baik saya ni tak ada penyakit kecil mana, ke darah tinggi ke apa kan. Kalau lah saya ada benda-benda itu kan, jadi payah juga. Sebab ada rakan saya yang sihat walafiat di ward juga kat sebelah katil saya, dia dah sihat, dia kena tak ada simptom, tak ada apa, duduk kat hospital sama-sama dengan saya. Lepas tu dia dah negatif, doktor tak bagi dia keluar, kena kuarantin lagi. So dah habis kuarantin, kena stay lagi. Kenapa? Doktor cakap dia punya liver tu bacaan tu tinggi lagi kan. So mungkin ada benda yang dia buat dulu kan. Dia alah benda-benda yang tak baik yang boleh menyebabkan liver dia rosak kan. Dia kata alah, untuk kesan-kesan kat dia lah. Jadi bila dah lama liver dia baru boleh keluar. Bila dah lama liver dah okey baru dia boleh keluar. So jadi itu berlaku pada saya lah. Saya macam tertanya-tanya apa lagi lepas ni. So itulah kesan dia doktor. Harap kita kena make sure badan kita kena sihat selalu lah. Yeah, insyaAllah. Bagi saya pula, saya kekal dengan sakit tekak tu selepas hampir 2 minggu dikatakan bebas COVID.
Dan dia punya sakit tekak pun agak sharp bila malam. Siang tak ada, bila malam sampai terpaksa bangun untuk ambil Panadol dan sebagainya. Walaupun dah dia katakan bebas COVID. Dan satu lagi ialah ruam. Saya pun heran juga, saya ingat sebab musim panas sangat, ruam sana sini kan. Rupanya bila baca juga, itu adalah antara post-COVID punya reaction. Mungkin akan Dr. Nurul boleh. Saya pun ada masalah sakit tekak yang saya cakap itu. Uh-huh. Saya suka menyanyi kat rumah. Saya suka karaoke. Tapi bila saya dah kena COVID ni, sakit tekak tu kita dah tak boleh nak nyanyi, macam sakit-sakit kan. Bila saya dah okey ni, menyanyi, pitching tak dah tak tinggi dah. Suara tak boleh tinggi. Saya cakap, eh apa pula suara tak boleh nak menyanyi ni. So jadi main rendah-rendah je, cakap rendah-rendah je kan. Nak menyanyi pun tak boleh pitching yang tinggi-tinggi. So macam Allah tarik nikmat satu lagi. Tak apalah nak macam mana. Lain tu je lah. Saya belum cuba menyanyi, lepas saya nak cuba menyanyi. Boleh tak pitch tinggi? Okay, sekarang kita pergi pada Puan Rehani. Bagaimana kesan after the fact? Ada tak? Kesan dia adalah lepas yang saya balik daripada hospital tu, badan saya still rasa lemah lagi. And then actually selepas seminggu saya discharge tu, saya ada chemo. So selalunya lepas chemo dalam masa 4-5 hari, saya dah macam ada tenaga untuk macam untuk buat kerja harian lah, masak ke bangun macam orang biasa lah. Tapi lepas hari keempat kelima selepas chemo, badan saya makin lagi sakit. Dada saya dia macam apa, berdenyut-denyut, macam sakit dia lain macam ada orang tumbuk. Ada orang tumbuk dada saya tau. Lepas tu macam bila nak berdiri pun rasa cepat pitam, ada macam rasa macam loya nak muntah. So macam saya macam pelik lah. Takkan sebab kemo, sebab before ni sebab kemo saya okey. Sebab guna ubat yang sama kan. Tapi macam lepas yang balik daripada COVID tu, dia punya sakit tu lagi-lagi bertambah. Sampai doktor kena naikkan saya punya dos tahan sakit tu, ubat tahan sakit. Sampai dia kena naikkan dos sebab saya tak boleh tidur malam sebab sakit. So macam tu lah. So sekarang ni kalau contohnya saya tak ambil ubat, memang saya akan sakit. Sakit yang teruk lah. So saya kena ada ubat lah untuk hilangkan sakit tu. Okay Dr. Nurul, bagaimana tentang post-COVID punya simptom yang macam kekal ataupun bertahan lebih lama selepas kita dideklarkan sebagai bebas COVID ni, Doktor? Hello, Dr. Nurul? Doktor tengah engage je, Dr. Mazlan. Okay, Doktor tengah. Okay. Sementara tunggu Doktor boleh bincang dengan kita, saya bacakan beberapa lagi soalan ni ya. Okay, ramai yang menceritakan dengan pengalaman keluarga masing-masing. Kita ada sini cerita daripada Liza, dia bekas pesakit stage 4. Nanti kita akan kumpul semua story ini ya. Karima pun bercerita dengan suaminya yang ada stage 4 COVID. Lepas tu ada lagi, okay, ini ada satu soalan untuk Ashraf rupanya. Ashraf, apa perasaan anda selepas disahkan sembuh? Apakah respon dari kawan-kawan, Cik Ashraf? Okay. Perasaan dan apakah respon kawan-kawan? Bila saya dah negatif tu, saya memang seronok lah. Sebab kalau tengok rakan-rakan dan juga waktu tu pesakit-pesakit di ward, kita sentiasa menanti result bila second swab ataupun third swab, fourth swab, tak tahu berapa banyak swab kat ward tu, nak tengok bila negatif. Ada yang swab positif, duduk lagi 14 hari ataupun tunggu lagi 10 hari, buat swab lagi, positif lagi. Dan saya pun waktu saya swab first, yang lepas saya dah saya dah 2 minggu, 3 minggu di ward tu, dia bagi saya swab. Di swab waktu tu terus dapat result negatif kan. So memang saya seronok-seronok sangat lah. Tapi seronok-seronok pun 2 minggu lagi lah kena duduk kat situ. Kena kuarantin lagi kan.
Jadi waktu tu lah, waktu tu sekarang punya dah lain dia punya secara kuarantin kan. So jadi bila perasaan saya tu memang happy-happy sangat, seronok sangat, tak sabar nak keluar, tak sabar nak jumpa keluarga, tetapi dalam masa yang sama hati ni masih rasa takut-takut lagi. So jadi bila saya dah negatif, lepas tu saya kuarantin lagi 2 minggu dekat wad. Lepas tu saya dah balik rumah, saya duduk lagi kat rumah dulu dalam 3 hari, baru saya suruh family saya datang ni. Masuk baru dapat jumpa dengan keluarga. Kalau tak, kita nak, saya nak make sure semua okey, dah clear, baju dah basuh, apa semua kan, semua dah ready, rumah dah sanitize betul-betul, barulah kita berjumpa dengan keluarga. Yeah. Saya nak make sure langsung kalau boleh benda ni tak ada berlaku dalam keluarga. So kita kena buatlah langkah-langkah macam tu. Jadi bila jumpa kawan-kawan, happy lah, kita pun dah seronok kan. Okey, jadi itu soalan tu tadi daripada Dede Citra Dewi. Ini peminat Ashraf ni agaknya. Okey, ada beberapa soalan lagi tapi Dr. Nurul belum ada lagi ya. Belum ada bersama kita. Jadi kita Dah ada. Okey, Dr. Nurul mungkin boleh explain sedikit tentang post COVID punya simptom yang kita rasai. Lepas tu kita ada beberapa soalan lagi untuk Dr. Nurul. Silakan Dr. Nurul. Ya, terima kasih ya Dr. Mazlan. Jadi kalau kita cakap tentang post COVID syndrome ataupun long COVID ya, banyak istilah yang kita guna pakai ya. Ada yang memanggilnya sebagai long COVID, ada yang memanggilnya sebagai post COVID syndrome ya. So basically ini adalah simptom yang berlaku setelah seseorang pesakit itu sembuh daripada penyakit COVID-19 itu sendiri ya. Ada orang simptom ini boleh berlangsung sehingga 2-3 bulan setelah sembuh ya. Ada orang sehingga 6 bulan setelah sembuh masih lagi menderita kesan post COVID syndrome ini ataupun long COVID ya. Jadi kalau kita lihat sindrom post COVID ini boleh meliputi pelbagai jenis organ di dalam badan kita ya. Bercakap mengenai paru-paru ya, jadi sebagai doktor pakar paru-paru saya banyak berdepan dengan pesakit COVID-19 yang telah sembuh tetapi masih menderita kesan long COVID tadi terhadap paru-paru mereka ya, di mana apabila penyakit COVID-19 itu berlaku ya, keradangan ataupun inflammation itu berlaku dengan sangat dahsyat di dalam paru-paru ya. Dan apabila telah berjaya sembuh ya, keradangan itu meninggalkan parut ya, ataupun kita panggil scarring ya, ataupun dalam bahasa perubatannya organizing pneumonia ya, di mana keradangan telah pun sembuh ya, tetapi kesan parut itu masih lagi ada ya. Jadi apabila perkara parut ini masih berlaku di dalam paru-paru, pesakit masih boleh merasa susah nafas ya, masih boleh merasa pernafasan terhad ataupun limited ya. Walaupun mereka telah sembuh, walaupun mereka telah convert kepada negatif ya, tetapi mereka masih lagi mempunyai simptom tidak boleh berjalan jauh ya, tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang mungkin sebelum ini boleh dilakukan ya. Jadi simptom ini kita banyak terlihat terutamanya di kalangan pesakit COVID kategori 3, 4 dan 5, especially kategori 4 dan 5 ya, di mana ketika itu paru-paru mereka teruk terjejas ya. Namun begitu, setelah mereka survive, setelah mereka sembuh ya, namun kesan parut itu masih lagi ada ya. Ada setengah pesakit kesan parut itu boleh sembuh ya, tetapi ada setengah pesakit kesan parut tersebut kekal ya, kerana terlalu dahsyatnya kesan keradangan ketika berlaku penyakit COVID-19 itu sendiri. Ya, jadi kita ada perawatan-perawatan yang diberikan ya, di mana kita berikan rawatan steroid ya. Kebiasaannya saya akan berikan steroid sehingga 4 hingga 6 minggu bergantung kepada sejauh mana teruknya paru-paru yang terkesan ya. Ada pesakit yang mungkin keterlibatan paru-parunya itu mungkin sedikit ya, mungkin 10-15%, jadi mereka ini boleh recover 100% complete. Maksudnya paru-paru tersebut boleh hilang. Tetapi untuk pesakit yang memang parutnya sangat teruk terjejas ya, mungkin sehingga 70-80% terjejas ya, kemungkinan mereka ini akan mendapat kesan parut yang berpanjangan ya, di mana ada yang masih memerlukan bantuan oksigen. Perlukan bantuan oksigen di rumah ya, walaupun telah discharge daripada hospital tapi mereka perlukan bantuan oksigen di rumah 3 liter per minit ya. Mungkin selama beberapa minggu ya, ada yang selama beberapa bulan. Jadi bergantung kepada si serius mana kerosakan paru-paru yang terjejas ketika berlakunya keradangan penyakit COVID-19 itu sendiri tadi. Terdapat juga kesan-kesan lain ya, contohnya otot-otot yang lemah ya, di mana ketika mereka sakit, mereka terlantar di hospital, mereka tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan ya, kerana memerlukan bantuan pernafasan dengan mesin ya.
Jadi mereka mempunyai otot-otot yang lemah atau kita panggil myopathy, di mana mereka setelah sembuh mereka tak dapat nak berjalan seperti biasa. Jadi mereka perlu exercise, ya, melakukan rawatan fisioterapi supaya mereka boleh perlahan-lahan kembali kepada aktiviti harian asal mereka, ya. Ada juga masalah tidur, ya, di mana tidur mereka terganggu, ya, mereka tidak boleh tidur seperti biasa, ya. Ini juga kerap berlaku di kalangan pasien COVID-19, ya, kerana tahap keseriusan penyakit COVID tersebut mengganggu biological clock badan mereka, ya, di mana mereka tak dapat meneruskan ritma tidur yang normal. Jadi ini mungkin boleh berlangsung selama beberapa minggu ataupun bulan, ya, walaupun mereka telah pun sembuh. Antara organ-organ lain yang boleh terkesan juga adalah organ jantung, ya, di mana pesakit boleh mempunyai serangan jantung mendadak, ya, boleh mendapat keradangan di jantung ataupun myocarditis, ya, dan otak juga boleh terkesan. Saya ada berjumpa dengan seorang wanita, ya, telah sembuh daripada COVID-19, tetapi setelah sembuh 2-3 hari lepas discharge, ya, tiba-tiba mengadu pening kepala yang sangat teruk, ya. Dimasukkan ke hospital, kita buat scan, rupanya ada stroke, ya. Setelah sembuh mereka boleh mendapat keradangan di otak sehingga menyebabkan masalah stroke, ya, dan terpaksa dibedah, ya, kerana stroke tersebut terlalu dahsyat, ya, sehingga mengganggu fungsi di dalam otak, perlu dibedah, ya, untuk mengeluarkan terdapat stroke yang menyebabkan darah pecah di otak, jadi terpaksa mengeluarkan ketulan darah tersebut, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat membimbangkan, ya, kerana post-COVID ataupun long-COVID ini boleh memberi kesan kepada berbagai organ dalaman kita, ya, paru-paru, jantung, otak, ya, semua ini adalah organ-organ yang sangat penting, ya. Dan apabila mereka terjejas, tentunya ini akan menyebabkan kualiti kehidupan kita akan terganggu, ya. Saya harap jelas, ya, Dr. Mazlan. Ya, terima kasih. Soalan ini sebenarnya datang daripada Nur Hussein, ya, yang nak tanya tentang long COVID, tapi ada soalan ada tambahan sikit. So dia kata sama juga dengan Puan Rehani tadi, dia kata adakah pesakit kanser lebih tinggi mempunyai long COVID-nya, dan bagaimana ia akan menjejaskan rutin rawatan pada pesakit kanser, sebab kita punya audiens ramai yang pesakit kanser, kan? So dari segi pesakit kanser bagaimana? Okey, jadi sebab penyakit COVID ini masih lagi agak baru, ya. Jadi daripada literature atau publication yang saya baca setakat ini, ya, masih belum ada data yang jelas mengenai long COVID di kalangan pesakit kanser secara khusus, ya. Apa yang saya baca setakat ini, ya, di mana mereka berkongsi data-data mengenai long COVID, ya, di kalangan pesakit-pesakit COVID yang terdiri daripada pelbagai background, ya. Terutamanya di kalangan pesakit darah tinggi, ya, kencing manis, ya, terdapat juga pesakit kanser yang juga telah sembuh daripada COVID-19, tetapi mereka juga mempunyai masalah long COVID. Jadi bagi saya, sesiapa sahaja sebenarnya boleh terkesan dengan simptom long COVID ini, ya, sama ada mereka adalah kanser patient ataupun bukan, ya. Namun begitu, simptom long COVID ini berbeza-beza bergantung individu, ya. Ada yang mempunyai simptom long COVID yang sangat teruk, ya. Ada yang mempunyai simptom long COVID yang tidak terlalu teruk, ya, boleh bertahan tanpa ubat-ubatan, ya. Jadi ianya bergantung kepada individu basis, ya. Kita tidak boleh generalisekan, oh, semua pesakit kanser yang ada long COVID mereka akan mendapat kesan yang sangat teruk. Tidak semestinya, ya. Ada juga pesakit kanser yang mungkin telah complete kemoterapi, ya, ataupun mempunyai kanser tahap awal, ya, di mana mereka mempunyai kadar kualiti kehidupan yang lebih baik, ya, bermaksud fitness yang tinggi, ya, di mana mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Kebiasaannya kita melihat dari segi fitness level seseorang, ya, untuk melihat sama ada teruk ataupun tidak kesan COVID itu menjejaskan kehidupan mereka, ya. Jadi ianya bukan secara generalized. Maksudnya kita tak boleh nak cakap, oh, pesakit kanser macam ni, pesakit bukan kanser macam ni. Tidak semestinya, ya, dia tergantung kepada individu, ya, sama ada mempunyai kanser ataupun tidak, sama ada mempunyai penyakit-penyakit lain ataupun tidak. Dan dari segi fitness level itu sendiri memberi sangat banyak kesan, ya, kepada simptom-simptom long COVID itu sendiri. Jadi setakatnya saya tidak ada data lagi, ya, mungkin kajian-kajian masih lagi dijalankan mengenai kesan long COVID di kalangan pesakit kanser secara khusus. Tetapi yang berada di dalam jurnal-jurnal perubatan adalah kesan long COVID kepada semua pesakit tanpa mengira background, ya. Saya pernah sebutkan kesan-kesan long COVID tersebut boleh memberi kesan kepada organ-organ dalaman kita. Oh, okey, ya. Yeah. Jadi terpulang pada individu, terpulang pada tahap kesihatan masing-masing, tak kira lah sama ada kita sakit tertentu dan sebagainya. Maknanya yang penting kita perlu mengelaklah daripada dapat. Ya, doktor. Betul. Itu yang agak sukarnya ni.
kita marah orang, orang tak ikut, tapi kadang-kadang kita pun langgar juga kan, itu masalah. Jadi ada banyak lagi yang share experience. Ada satu ni quite specific, dia tanya tentang kesan kepada thyroid, sebab dia ada hypothyroid. Ini daripada Nur Huda. Apakah kesan COVID pada thyroid? Ada specific? Setakat ini saya belum berjumpa lagi pesakit COVID yang mempunyai masalah thyroid, ya. Mungkin ada di hospital-hospital lain, ya, tetapi di dalam jurnal-jurnal perubatan juga mereka tidak memberikan data yang spesifik, ya. Belum lagi. COVID kepada pesakit thyroid ini masih belum lagi diperhalusi, masih belum lagi ada data yang melihat secara spesifik thyroid dengan COVID. Jadi saya pun tak dapat berikan apa-apa komen tentang ini. Dan ada satu lagi ni daripada Siti Khamsiah Abdullah, dia macam Ashraf juga lah tadi, ya. Dia kata, saya dah bebas COVID tapi ada masalah di peti suara. Adakah ini side effect dari rawatannya? Apa nasihat doktor? So, sama macam Ashraf tadilah agaknya. Jadi mungkin dari segi peti suara ataupun vocal cord, ya. Jadi memang kadang-kadang apabila keradangan itu berlaku di paru-paru, ya, ataupun di saluran pernafasan, ya, peti suara adalah berada di dalam saluran pernafasan itu. Jadi udara akan masuk ke dalam hidung, ke dalam mulut kita dan akan melalui peti suara untuk sampai ke paru-paru. Jadi kemungkinan keradangan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menjadi punca penyakit COVID-19 ini, ya, juga turut memberi kesan kepada peti suara, ya. Jadi cadangan saya sekiranya kesan kepada peti suara ini memberikan gangguan yang signifikan, ya, kepada kualiti kehidupan, ya, saya sangat mencadangkan untuk berjumpa dengan pakar ENT, ya, pakar ear, nose and throat, untuk mereka membuat skop, masukkan kamera untuk melihat setakat mana kerosakan yang telah berlaku di peti suara setelah sembuh daripada COVID-19. Kerana mereka ada rawatan-rawatan yang boleh diberikan, ya, mungkin mereka ada rawatan tablet ataupun rawatan fisio ataupun exercise yang boleh dilakukan ataupun bagaimana. Jadi saya sangat mencadangkan sekiranya gangguan peti suara ini menjejaskan kualiti kehidupan, ya, memberikan masa pelbagai masalah, berjumpalah dengan pakar ENT untuk mendapatkan pemeriksaan yang lanjut dan rawatan yang terbaik. Okey. Hello. Okay. Jadi maknanya setiap penyakit tu yang mungkin disebabkan oleh long COVID ni dia berbeza dan memang mungkin terkesan, tapi literature masih lagi tak banyak, eh. Dia masih lagi evolving. Bercakap tentang COVID ni masih lagi evolving dari segi knowledge dia. Mulai pengalaman doktor lah, eh. Kita ni dah setahun, dah setahun lebih dah, doktor, dah bulan 6 dah nak habis dah. Saya ingat hari tu tahun ni kita akan lebih panjang, nampaknya tahun ni akan lebih pendek daripada tu. Jadi pengalaman doktor, bagaimana perubahan COVID tu sendiri? How dia dah mutate ke, kesan dia berbeza daripada awal-awal dulu, masa Ashraf dapat, masa kami dapat setahun kemudian, dan berikutnya ada pula lagi delta sana delta sini, kan. Jadi how do you, bagaimana experience doktor sendiri? Ya, jadi saya melihat, ya, pesakit COVID yang terbaru ini, ya, yang telah mengalami pelbagai varian ataupun mutasi. Jadi sebenarnya mutasi ini memang kerap berlaku di kalangan virus. Jadi virus-virus ini sebagai salah satu cara untuk mereka survive di dalam populasi manusia, mereka akan keep on mutating. Mereka akan terus bermutasi supaya mereka boleh terus survive dan membiak di kalangan kita, ya, di kalangan manusia. Jadi apabila mereka bermutasi, ya, bermaksud kadar hayat mereka akan boleh lebih panjang dan mereka akan lebih mudah disebarkan. Dan sekiranya mereka menjangkiti seseorang, perkara ini mungkin boleh menyebabkan kadar kematian yang lebih tinggi berbanding sebelum mereka bermutasi. Ya, jadi secara kesimpulannya, setelah mereka bermutasi, biasanya mereka ini akan menjadi lebih bahaya dan lebih mudah tersebar dengan lebih pantas. Ya. Ini kerana ini adalah salah satu physiological response virus itu sendiri untuk membolehkan mereka terus survive. Kalau tak, kalau mereka maintain saja keadaan mereka seperti dulu, kemungkinan mereka dah pupus dah, sebab kita pun mempunyai banyak research tentang ubat-ubatan kita, ya, dan juga vaksin-vaksin yang kita hasilkan, ya. Jadi mutasi di kalangan virus ini adalah sesuatu yang memang kita expect akan berlaku. Dan kalau kita melihat dari segi kesan COVID-19 ini kepada pesakit tahun lepas berbanding tahun ini, ya, saya mendapati pesakit COVID pada tahun lepas adalah lebih mudah dirawat, ya, lebih mudah sembuh, ya, dan lebih rendah kadar kematiannya berbanding pesakit COVID yang saya terima pada tahun ini, ya, di mana
pesakit COVID yang saya terima pada tahun ini ya, mereka adalah lebih resisten terhadap rawatan. Bermaksud kita dah bagi rawatan tapi mereka tidak menunjukkan kesembuhan yang sepatutnya. Sehingga kita terpaksa memberikan dos yang lebih berkali ganda berbanding rawatan yang kita berikan pada tahun lepas ya. Dan saya juga melihat pesakit COVID-19 yang baru-baru ini, yang terbaru ini ya, mereka ini lebih kritikal ya, lebih cepat memerlukan bantuan oksigen ya, lebih cepat deteriorate ya, lebih cepat meninggal dunia ya sekiranya mereka mendapat COVID yang serius ya. Jadi saya boleh katakan kadar COVID di kalangan pesakit yang kami rawat, kadar kematian adalah agak rendah pada tahun lepas, tetapi pada tahun ini kadarnya adalah lebih tinggi ya. Jadi mungkin ini terkait dengan varian ataupun mutasi yang berlaku di kalangan virus SARS-CoV-2 ini ya, di mana setelah mereka bermutasi mereka menjadi lebih virulent ya, di mana mereka lebih ganas ya, mereka lebih memberikan kesan yang dahsyat ya, mereka lebih sukar disembuhkan ya, dan pesakit juga mempunyai kesan yang sangat teruk akibat daripada varian yang sangat bahaya ini. Jadi kalau kita lihat varian-varian ini mula dikenal pasti ya, di dalam kajian-kajian ni, kita melihat bermula dengan UK variant, kemudian berlaku South African variant, kemudian kita ada Brazil variant, dan terbaru kita ada Indian variant ya. Indian variant yang kita panggil Delta variant yang didapati lebih mudah tersebar dan memberikan kesan yang lebih dahsyat. Dan terbaru saya dengar dah ada Delta plus variant. Jadi bermaksud mereka lebih virulent lagi, lebih ganas lagi ya. Jadi sebab itulah protection ataupun langkah-langkah yang perlu kita dapatkan adalah yang pertama vaksin. Dengan vaksin insya-Allah kita boleh mengurangkan kadar kematian. Yang kedua adalah SOP lah. Maintain the physical distancing, facial mask and all that kan. Jadi itulah kita pun melihat JKJAV ya, bahagian vaccination kita pun bekerja dengan lebih keras ya. Membuat banyak center-center untuk vaksin supaya lebih ramai orang dapat vaksin. Jadi saya amat berharap agar pendengar-pendengar di luar sana pergilah vaksinkan diri anda dan juga ajak ahli-ahli keluarga anda, kawan-kawan anda untuk dapatkan vaksin COVID-19 ini supaya sama-sama kita boleh perangi wabak pandemik COVID-19 ini dengan segera. Saya juga terbaca semalam ya, di mana negara Singapura ya, Singapore telah membuat keputusan mereka akan live with the virus ya, mereka tidak akan merekodkan lagi kadar kematian ataupun kadar kes-kes COVID-19 ini ya. Mereka akan cuba untuk hidup dengan COVID ini seperti mana mereka hidup dengan influenza, dengan TB, dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Tetapi dengan syarat mereka ingin menguatkuasakan vaccination itu terdahulu. Jadi saya melihat ini adalah satu langkah yang bijak ya, kerana memang rasanya kita pun tidak akan dapat hapuskan COVID-19 ini dengan tempoh yang cepat, tetapi kita semua perlu kembali kepada aktiviti seharian kita dengan lebih cepat ya. Jadi vaccination is one of the important way untuk kita keluar daripada kembelut pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Jadi itu dia tadi tentang bagaimana virus ni dah bermutasi sehingga dia jadi lebih ganas lagi. Itu perkataan ganas ni perkataan doktor tu ya saya guna. Kalau tak faham ganas pun nanya je. Jadi kita kena perketatkan SOP yang ada, tapi mungkin juga kita mungkin ikut langkah di mana kita we have to live with it, macam kita hidup dengan denggi dan sebagainya lah. Jadi sini ada perkongsian daripada Tuan Haji Badrul, panjang cerita Tuan Haji Badrul ni tentang pengalaman beliau dengan COVID. Ada juga ni satu soalan daripada Nuharusa N. Hajar. Bagaimana pesakit obstructive sleep apnea? Adakah kes pesakit ini positif COVID-19 dan masalah komplikasi? Sleep apnea ni mungkin doktor boleh respon juga. Dan ada juga yang bertanya tentang gatal-gatal tekak dan sebagainya. Jadi mungkin secara generik lah ya doktor ya, kalau ada penyakit-penyakit yang timbul yang tadi cakap tentang sleep apnea dan sebagainya, secara generik lah mungkin itu boleh dikaitkan juga dengan kesan COVID dan sebagainya dan apa yang patut mereka lakukan. Okey, sleep apnea di kalangan pesakit COVID ya. Saya pun setakat ini saya belum berjumpa lagi, tetapi kebanyakan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah obesiti ya, mereka memang berisiko untuk mendapat sleep apnea ya.
dan mereka juga boleh mendapat COVID, penyakit COVID itu sendiri. Ya. Jadi kemungkinan kita melihat pesakit yang obese, yang menderita sleep apnea dan mereka mendapat pula penyakit COVID-19, ya, tentunya perkara ini akan memberikan kesan yang lebih signifikan. Dari segi simptom sleep apnea, basically mereka akan tidur dengan berdengkur, ya, dan mereka juga boleh mendapat oksigen yang kurang. Ya. Jadi apabila mereka mendapat COVID-19, ya, apabila penyakit ini menyerang paru-paru mereka, jadi risiko mereka untuk mendapat hipoksia ataupun kesan oksigen yang lebih rendah itu sangat tinggi. Ya. Jadi mereka mungkin mendapat kesan yang lebih serius berbanding orang-orang biasa yang tidak mempunyai sleep apnea. Ya. Terutamanya ketika mereka tidur di waktu malam. Ya. Jadi memang tidak dinafikan, ya, pesakit sleep apnea yang turut menderita penyakit COVID, ya, risiko mereka untuk mendapat masalah kekurangan oksigen yang lebih serius itu adalah lebih tinggi, ya, berbanding orang-orang yang tidak mempunyai sleep apnea tetapi mempunyai COVID. Ya. Kita dah sampai ke hampir terakhir. Saya nak tanya, Ashraf dah dapat vaksin dah, Ashraf? Dah. Oh, dah? Wah, dah. Ni orang muda dapat vaksin cepat, ya, sebab peran lama. apa ni, Puan Rehani belum lagi, ya? Saya belum lagi, tapi dah dapat date lah. Cumanya ada doktor suggestkan saya tunggu 3 bulan selepas COVID untuk ambil. So itulah sebab saya ada doktor yang berpendapat sebulan selepas COVID dah boleh ambil, tapi ada yang cakap selepas 3 bulan. So yeah, saya pun masih confused lagi. Jadi ini soalan terakhir daripada saya juga ni, ya, Dr. Nurul, sebab saya pun confused. Sebab My Sejahtera saya ni dia tak berapa cekap. Dia kata saya ni tak ada risiko rendah. Jadi bila saya pergi untuk ambil vaksin saya minggu lepas, saya ada cerita ni dalam FB saya. Doktor kata tak boleh sebab saya bekas pesakit COVID, tapi saya tahu Tuan Haji Badrul yang dapat COVID serentak dengan saya, dia boleh pula dapat vaksin. Jadi ada, you know, pendapat-pendapat yang berbeza dari segi vaccination ni, doktor. Kenapa dia berbeza? Di manakah guidance untuk kita? Jadi apakah yang patut lakukan? Apa yang sepatutnya, doktor? Jadi sebenarnya kalau kita melihat guideline, ya, guideline ataupun panduan rawatan WHO dan juga panduan untuk penyakit COVID internationally, sebenarnya seseorang itu boleh mengambil vaksin sebaik sahaja dia tamat kuarantin. Ya. Namun begitu di negara kita, ya, kerajaan masih memberikan limitasi, ya, di mana kita digalakkan untuk mengambil vaksin setelah 3 bulan, ya, kerana kajian menunjukkan bahawa setelah sembuh daripada penyakit COVID-19, ya, seseorang pesakit itu mempunyai imuniti semula jadi, ya, imuniti semula jadi terhadap penyakit COVID-19 ini selama 3 bulan. Ya. Setelah 3 bulan, pesakit ini masih lagi berisiko untuk mendapat jangkitan COVID kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Ya. Jadi antara mungkin sebab kenapa di negara kita vaksin COVID-19 ini digalakkan diberi setelah 3 bulan, ya, adalah untuk membolehkan kita bertahan menggunakan natural immunity, nombor satu. Ya. Yang kedua adalah untuk memberikan peluang untuk lebih ramai orang-orang lain yang tidak mempunyai langsung natural immunity, ya, untuk mendapat perlindungan daripada COVID-19. Ya. Jadi sebab itulah mungkin, ya, kita memberikan ketetapan di dalam website kita di negara kita ini di mana pesakit COVID-19 dinasihatkan untuk mengambil vaksin setelah 3 bulan, ya, kerana dalam tempoh 3 bulan itu mereka mempunyai natural immunity, natural protection terhadap penyakit COVID-19 ini. Jadi untuk bekas penyakit COVID-19 mereka tidak perlu risau, ya, kerana tanpa vaksin pun mereka tidak akan mendapat jangkitan COVID kali kedua atau kali ketiga dalam masa 3 bulan setelah sembuh dari penyakit COVID. Ya, jadi 3 bulan itu adalah tempoh yang diberi berdasarkan kajian-kajian saintifik yang menunjukkan bahawa bekas pesakit COVID adalah dilindungi dengan imuniti semula jadi. Namun begitu, sekiranya mereka mempunyai kemudahan ataupun fasiliti untuk mendapatkan vaksin dengan lebih awal, sebenarnya tiada masalah. Tidak akan ada masalah side effect ataupun reaction dan sebagainya, kerana guideline yang dikeluarkan oleh WHO adalah bekas pesakit COVID-19 yang telah habis kuarantin mereka boleh untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Cumanya mungkin di negara kita ini kita ingin memberikan priority, ya, memberikan peluang untuk orang-orang yang langsung tidak ada immunity
terhadap COVID-19 untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu, ya, supaya kita boleh selamatkan lebih ramai rakyat Malaysia daripada terkena COVID-19 itu sendiri. Jadi mungkin ini adalah mungkin tolak ansur lah kot di kalangan pembekas pesakit COVID-19 yang memang mereka insyaAllah akan terlindung daripada penyakit COVID-19 dalam tempoh 3 bulan setelah sembuh, ya, berbanding orang-orang di luar sana yang tak pernah dapat penyakit COVID-19. Jadi mereka pun langsung tidak ada protection. Jadi kita akan prioritaskan orang-orang yang tidak ada natural immunity ini terlebih dahulu, ya. Jadi harap jelas, ya. Adakah ini bermaksud pesakit kanser contohnya sepatutnya didahulukan dari segi vaksinasi dia? Ya, betul, ya. Betul, kerana pesakit kanser pun kita tahu mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi, ya, untuk mendapat penyakit COVID-19, ya, mendapat penyakit yang lebih serius, ya, kerana imuniti mereka yang lebih rendah berbanding orang biasa. Yang namun begitu perlu dilihat juga, ya, kerana sekiranya pesakit kanser yang masih menjalani rawatan kemoterapi, ya, mempunyai kadar antibody response yang rendah, mereka juga sebenarnya tidak akan mendapat kesan yang baik sekiranya mereka divaksin, ya, kerana vaksin ini memerlukan level immunity yang agak kukuh untuk membolehkan pembentukan antibody itu berlaku, ya. Sekiranya pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan kemoterapi, ya, di mana kita tahu apabila menjalani rawatan kemoterapi itu immunity seseorang akan menjadi rendah, ya, kerana dia nak bunuh sel-sel kanser tersebut, ya. Jadi apabila imuniti ini rendah dan kita berikan vaksin kepada pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan kemoterapi, kemungkinan mereka tidak boleh menghasilkan antibody terhadap penyakit COVID-19 seperti yang kita harap-harapkan, ya. Jadi sebab itu kita ada guideline yang jelas, ada ciri-ciri penerima vaksin yang clear, ya, supaya vaksin yang diberikan tidak menjadi sia-sia, ya. Jadi kalau kita lihat ada antara list-list pesakit yang tidak sesuai menerima vaksin, ya, antaranya pesakit HIV yang mempunyai level CD4 count kurang daripada 200, ya, ataupun pesakit-pesakit yang sedang menjalani rawatan transplant, ya, di mana kita tahu pesakit ini akan diberikan rawatan immunosuppressive therapy, rawatan-rawatan untuk menurunkan immune response mereka. Jadi pesakit-pesakit ini sekiranya kita berikan vaksin, vaksin tersebut tidak dapat memberikan penghasilan antibody yang kita harap-harapkan, ya. Jadi sebab itu perlu berbincang dengan doktor-doktor, dengan doktor pakar yang merawat anda, ya, sekiranya anda penyakit kanser, berbincang dengan doktor pakar kanser yang merawat anda untuk melihat adakah anda sesuai untuk menerima vaksin COVID-19 ini, kerana kita tidak mahu vaksin ini diberi tetapi tidak memberikan kesan yang kita harap-harapkan, ataupun kita berikan vaksin tetapi dapat memberikan kemudaratan pula, ya. Jadi kita perlu melihat case by case basis, ya. Jadi susah untuk kita nak generalisekan tentang semua penyakit kanser perlu didahulukan dan sebagainya. Perlu melihat case by case basis. Secara umumnya, penyakit kanser yang sedang menjalani rawatan kemoterapi tidak dinasihatkan untuk mengambil vaksin buat masa ini sehinggalah mereka selesai menjalani rawatan kemoterapi tersebut. Ya, sehinggalah doktor pakar kanser yang merawat mereka mengatakan, oh, sekarang kamu sudah stable, ya, kanser sudah distabilkan, sesuai untuk mengambil vaksin. Jadi berbincanglah dengan doktor pakar yang merawat untuk menentukan kesesuaian anda untuk mengambil vaksin COVID-19 tersebut. Maknanya kalau orang yang punya kanser ni cepat-cepatlah kalau boleh, ya, dapatkan vaksin ni lah, ya. Tapi jadi ini untuk mesej kepada ahli-ahli canwork dan apa ni yang menjaga keluarga yang mempunyai kanser, perlu ingat tu, perlu bawa segera ataupun perlu diberikan perhatian kepada mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi kan doktor, saya dengar dalam canwork ni pun ada juga yang dah ada sakit kanser pun, dia dengar cerita-cerita dongeng ni, dia pun ada yang tak nak pergi, doktor. Jadi ini soalan terakhir saya untuk doktor, nasihatkan kepada pesakit-pesakit kanser yang tak mau pergi kepada family dan juga nasihat umum kepada semua di luar sana. Okay, jadi mungkin untuk pesakit-pesakit kanser yang tidak mahu mengambil vaksin ni, mungkin kita perlu lihat apakah sebab. Ya, ya. Ada orang dia risau, ya, ada orang dia mungkin kekurangan info yang betul, ya, dia dapat banyak info daripada WhatsApp-WhatsApp, katakan, oh, kalau dapat vaksin nanti esok boleh mati, you know, dapat serangan jantung tiba-tiba, dengar cerita jiran sebelah baru dapat vaksin tiba-tiba dapat stroke dan sebagainya, ya. Jadi banyak hearsay, ya, dengar-dengar tapi tak tahu betul ke, kan, apakah sebenarnya yang berlaku, ya. Jadi nasihat saya ialah dapatkan maklumat dan info yang tepat, yang benar daripada sumber yang dipercayai, ya, bukanlah yang hearsay-hearsay yang hanya dengar-dengar tak tahu betul ke tak, ya. Namun begitu kita faham bahawa vaksinlah antara satu-satunya cara untuk kita keluar daripada kemelut pandemik ini, ya, dan dengan vaksinlah kita boleh melindungi diri kita daripada kematian, ya, disebabkan COVID-19 ini, ya.
Jadi mungkin nasihat saya kepada pihak-pihak kanser di luar sana ialah berbincang dengan doktor pakar yang merawat anda untuk melihat adakah anda sesuai untuk mendapat vaksin ataupun tidak. Sekiranya anda disahkan sesuai, segeralah mendaftar untuk mendapatkan vaksin ya, dan ajak ahli keluarga dan rakan-rakan anda yang lain untuk turut mengambil vaksin ya, supaya apabila kita mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok ya, lebih daripada 70-80% ya, insyaAllah kita boleh kembali kepada aktiviti harian kita yang asal. Ya. Okey, terima kasih doktor. Saya bila bercakap pada kembali kepada keadaan asal tu, ada seorang kawan daripada Belanda hantarkan gambar. Orang-orang dekat Belanda dah mula dah naik river cruise, dah boleh pergi sana, dah tak perlu pakai mask. Sekarang ni diorang hanya pakai mask bila masuk kenderaan awam saja. Aduh, kita tak tahulah berapa lama lagi ya. Okey, sekarang Ashraf, beritahu peminat-peminat Ashraf kat luar sana yang mengikuti perkembangan Ashraf, galakkan apa yang message Ashraf untuk mereka dan juga pada untuk semua orang lah. Dipersilakan. Kita mungkin dah biasa dengan jaga SOP yang penjarakan semua-semua tu dah berbuih dah KKM cakap, dah berbuih dah doktor-doktor, semualah frontliner dah cakap, ada yang sama pemerintah kita pun dia cakap pasal jaga SOP, jaga SOP. Jadi kita pun kena aware dengan dia tu, kena disiplin. Inilah pengorbanan yang kita perlu buat untuk diri kita, jaga adik keluarga kita, sayang dia orang. Kalau sayang dia orang, kita kenalah jaga semua-semua tu. Dan satu yang saya rasa boleh nasihat pada anda semua yang dengar-dengar ni kan, saya harapkan tolong jaga kesihatan tu. Make sure badan kita, antibody tu sentiasa kuat. Immune system badan tu memang kena sihat. Supaya kalau kita terkena COVID, kita tak rasa jadi makin worse. So, kalau rasa demam, batuk ke apa sesama ke, make sure biar kita sihat dan jangan keluar dari rumah. Sihat dulu baru keluar kan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku bila kita keluar nanti. So hati-hati insyaAllah dan berdoalah pada Allah SWT supaya COVID ini jauhlah daripada keluarga kita dan juga seluruh rakyat Malaysia insyaAllah. Terima kasih Ashraf. Nanti kita balik kampung Teluk Mas, kita boleh teh tarik ya. Boleh datang. Okey, sekarang pada Puan Rehani pula, message Puan Rehani pada orang yang dalam keadaan Puan Rehani yang ada lagi kemoterapi, yang terpaksa berhadapan dengan apa ni COVID dan sebagainya, dan juga apakah turut pada apa ni message orang di sekelilingi orang yang macam Puan Rehani ni juga. Dipersilakan. Okey, untuk sesiapa yang sama-sama keadaan saya yang sakit kanser, yang tengah go through chemo, kita kena sentiasa berfikir secara positif. Semua tu adalah dugaan, anggap juga semua dugaan. And then sebagai seorang pesakit, imun kita rendah kan. So kita kena lebih berjaga-jaga. Kita kena semua benda kalau buat extra. Kalau orang lain pakai satu face mask, kita kena pakai double face mask. So apa benda kita kena double protection lah. So jadi kita kena ambil macam benda-benda yang boleh bagi tinggi vitamin C, yang bagi kuatkan antibody kita. Lepas tu bila keluar mana-mana tu, balik tu terus jangan pegang apa-apa, terus mandi tukar baju. So kita kena jaga-jagalah, selalu fikir positif insyaAllah. Kalau kita dah pernah go through cancer, kita dah pernah go through chemotherapy semua tu, insyaAllah kita dapat juga tempuh benda ni insyaAllah. So banyak-banyakkan berdoa. Okay. Terima kasih banyak. Jadi today, tadi kita dah dengar pengalaman pesakit COVID, bagaimana mereka mengharungi hidup, skepticism yang ada dalam masyarakat, bagaimana sokongan yang diberikan oleh keluarga dan sebagainya. Dan bagaimana perancangan masing-masing untuk bergerak di masa akan datang. Dan juga kita dah dengar pakar perubatan Dr. Nurul menerangkan dengan panjang lebar. Saya rasa sangat, sangat bagus sekali apa yang diterangkan pada hari ini. Kita harapkan sesi pada hari ini dapat diterima, dapat di digest di luar sana dan ambil iktibar daripada dan dapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Jadi saya bagi pihak sesi pada hari ini ucapkan terima kasih pada ketiga-tiga panel ya,
Ashraf, Farhani, Dr. Nurul dan saya sendiri, kami memohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah dalam pertuturan kami. Ada banyak lagi soalan-soalan yang diberikan, nanti pihak Kenwork akan cuba jawabkan dan insya-Allah saya harap kita dapat berjumpa lagi di lain ketika, di lain masa nanti insya-Allah. Jadi sekarang saya serahkan majlis ni kepada Cik Nur Aida. Okay, terima kasih Dr. Mazlan dan semua ahli panel, Puan Rehani, Encik Ashraf dan juga Dr. Nur Yakin atas perkongsian sebentar tadi. Kita harap semoga sesi hari ini memberi manfaat kepada semua dan membuka minda lah untuk semua penonton yang di luar sana tentang implikasi positif COVID-19 ini. Jadi sebelum tu saya ingin persilakan Dr. Mazlan Muhammad, Pengerusi Persatuan Cancer Kenwork untuk sedikit ucapan ringkas, dipersilakan Dr. Mazlan. Terima kasih Cik Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Terima kasih semua. Saya sangat alhamdulillah sesi berjalan lancar. Terima kasih banyak kepada semua para hadirin yang datang hari ini. 101 yang saya tengok dekat Zoom saja, di Facebook saya tak pasti. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli panel yang banyak pengalaman, perkongsian yang menyeronokkanlah saya dengar terlibat, sebab duduk ramai juga isu macam yang Dr. Mazlan cakap, nak bantu sakit dan semuanya supaya berani buat vaksin dan sebagainya. Dr. Nurul, Cik Ashraf dan juga Farhani, terima kasih banyak, dan juga kepada moderator. Saya tengok gambar kat sini, 3 orang semua COVID semua ni. Long COVID pun ada, semua pakar-pakar COVID kat sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Juga saya nak kempen juga sini, di samping kempen jaga diri, benteras COVID. Saya nak kempen juga, kalau nak memerlukan maklumat dan sebagainya, boleh ikuti. Macam-macam ada di social media, tapi yang macam disebut oleh Dr. Mazlan tadi, yang mana yang tepat. Boleh layari juga, contohnya walaupun Kenwork adalah persatuan yang memberi sokongan pada affected by cancer, kami juga banyak maklumat tentang ini. Pengalaman macam yang diceritakan oleh Dr. Mazlan, bagaimana penjagaan sebagainya. Baru hari ini keluar di cerita kami seorang lagi ahli Kenwork yang dapat tempat kerja. So ini semua harap-harap maklumat ini membantu. Jaga diri kita, sama-sama jaga masyarakat semua. Terima kasih banyak. Sila juga kalau nak jadi ahli Kenwork. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Maznah. Sebelum tu, ada request kita nak sesi bergambar lagi sekali, sebab mungkin tadi yang awal tak ada yang tak dapat join, so kita sesi bergambar sekali lagi lah. Dipersilakan Cik Nazira, urus kita. Terima kasih semua on camera ya. Okay, kita tunggu yang kawan-kawan kita yang lain untuk on camera. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Okay, dah, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Jadi saya minta semua peserta yang hadir pada hari ini dapat mengisi borang pilihan maklum balas program melalui link yang diberikan di ruangan chat. Dan juga kami alu-alukan untuk tuan-puan semua sertai kami sebagai ahli Kenwork. Dan juga jangan lupa ikuti Kenwork untuk maklumat dan informasi terkini melalui Facebook page kenwork.official ataupun Instagram kenwork_official. Dan juga untuk makluman, kami banyak menerima soalan-soalan tentang vaksin untuk sesi kali ini, tapi untuk kali ini kita fokus kepada pengalaman positif 19. Jadi untuk yang ingin mendapatkan maklumat tentang vaksin, kita telah adakan 2 sesi tentang isu vaksin secara umum dan juga khusus dalam konteks kanser bersama pakar sebelum ini. Jadi boleh dapatkan informasi di YouTube Kenwork ataupun Facebook Kenwork. Jadi terima kasih sekali lagi daripada saya, wakil daripada penganjur, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan semasa program berlangsung. Terima kasih, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam program. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua.
Wow! Ada banyak.